نشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم masa kita sujud kaki kita afdal rapat ataupun kita jarakkan ada kata yang kita afdal rapat dan ada yang kata kita kena jarak. Masa kita sujud tu, tak kaki kita tu kita nak rapat gini ke ataupun kita nak jarak kita. Kalau kita tengok dalam kitab kita fiqh, kalau kita duduk ngaji kita jawi ke, jarak sejengkal tu lebih afdal. Jarak sejengkal tu lebih afdal. Walaupun ada hujah juga yang kata rapat tu afdal, rapat ni. Nampak tak tapak kaki tu? Kita diri kan, kena perut jari tu kita rapat. Ada kata gini lebih afdal dan ada yang kata jarak sedekah tu lebih afdal. Masing-masing ada pendapat dia. Cuma kalau kita tengok dari kitab-kitab kita jauhi kalau kita fiqh Syafi'i ni lebih afdal kepada jarak. Nah gitu. Walaupun hari ni orang muda lebih pakai kepada pendapat hak lain, hak kata kena rapat tu tak ada masalah, nak pakai tu pakailah. Dia tak ada masalah. Syekh Albani dia lebih suka dengan rapat. Naik ramah orang pengikut-pengikut dia tu rapat lah. Kita tengok dari kitab fiqh lebih afdal kita jarak. Boleh berlaku mana-mana tu. Ustaz, kita dekat dah nak puasa. Apa persediaan kita nak masuk puasa? Dan pasal apa kita ni rasa tak suka nak masuk bulan puasa? Sedangkan bulan puasa tu bulan rahmat. Persediaan nak masuk Ramadan. Dan soalan kedua, pasal apa kita ni tak apa nak suka hati tu bila nak masuk bulan puasa? Padahal bulan puasa tu bulan rahmat. Nah, kita ni kalau urusan dunia kita pergi satu-satu tempat tu kita tahu dah kita nak ulih benda comel, suka kita nak pergi. Nah, suka kita nak pergi walaupun tak siapa pergi tempat tu. Kalau orang kata ambil gerupan ni pakat mari belakang ni nak bagi 500 orang, tak ada siapa gerupan suka dah hati dah nampak dah 500 air banyak kargo dah boleh buat 500, suka pas hari-hari suka. Ya, sebab kita nampak witih tu. Rahmat Allah Ta'ala ni kita tak nampak. Ramadan ni bulan yang penuh dengan barakah, rahmat, pengampunan ada berlaku di bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh. Tapi kita ni pasal puasa tak suka.
Cuma juga salah tu. Pasal apa kita berasa tak suka? Kalau soal lain lah. Kalau benda lain. Benda ni orang suka belakang dia tak suka. Orang tu mungkin tidak normal. Tak suka ramah tu. Ataupun orang lain suka makan onde-onde tu manis-manis sedap. Dia tak suka. Itu mungkin kena kecil manis. Dia kata tu. Tak suka tu kerana ada penyakit kecil manis. Ada penyakit dia. Kalau soal dunia ni kita mudah kesan. Dia tak suka dengan benda orang suka. Dia ada penyakit. Ini kita ni tak suka dengan benda yang Allah suka. Benda yang Nabi suka. Benda yang sahabat Nabi suka. Kenapa dia? Ramadan. Bulan Ramadan tu sendiri. Kita tak suka tu maknanya kita ni ada penyakit. Cuma penyakit kita tidak penyakit hok macam kecil manis darah tinggi tadi. Penyakit kot lain. Penyakit yang tadi nak ubat oleh doktor. Yang tadi nak ubat dengan ubat hok pasal boleh makan ataupun boleh minum. Dia ada penyakit. Penyakit yang tadi nak tengok dengan mata kasar. Yang penyakit ni nak berubat dia bukan cara kita berubat macam penyakit biasa. Tentu ada penyakit. Dia ada penyakit. Sebab itulah bila nak masuk bulan Ramadan, belum masuk bulan Ramadan tu dua bulan yang biasanya ramai orang kita ni puasa, Rejab dan Syakban. Rejab dan Syakban. Kalau bulan Syakban ni Nabi banyak sangat puasa sunat. Tidak ada satu bulan yang Nabi banyak puasa sunat melainkan bulan Syakban. Banyak puasa. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha dalam dia nak qada Ramadan. Bila habis Syawal nak qada puasa Ramadan, hak tinggal kerana haid tadi, Aisyah dalam satu hadis cerita Aisyah ni dia sengaja takhirkan qada Ramadan tadi, dia buat bulan Syakban. Pasal apa? Pasal nak temui Rasulullah hak banyak puasa bulan Syakban. Ha gitu. Tapi kalau kita hak jadi malah, tak sedar takhir gitulah. Nah, orang puan kita ni kadang-kadang kita terpuasa lah kata sebab apa? Dalih nak banyak bulan Syakban. Akhirnya lopak juga. Ha, tak sedar gitu. Ha, kalau kita tak berasa cegak, tak berasa nak rajin puasa, baik segeralah. Ha. Tapi Aisyah dia buat gitu kerana nak temui Rasulullah yang banyak puasa sunat di bulan Syakban. Sebab tu hadis yang meneguh puasa setelah masuk nisfu Syakban, kalau kita butuh tu, hadis tu diputihkan. Tak diputihkan lagi oleh ulama-ulama. Ada kata hadis tu hukumnya lemah, ia dilemahkan oleh hadis hasan ni. Hadis yang kata Rasulullah ni banyak puasa bulan Syakban dengan tidak mensyaratkan apa-apa pun. Mengikut kitab fiqh kita yang berpadukan juga pada hadis, setelah masuk nisfu Syakban, separuh bulan Syakban, kita tak boleh dah nak puasa sunat. Malaikat puasa sunat yang kita adatkan dia seperti puasa sunat Isnin Khamis, kalau kita dah biasa buat semua hati boleh, ataupun puasa qada ataupun puasa nazar, tu kita boleh buat lah. Saja nak puasa tak boleh bila kita terputus saja pada 15 Syakban. Gitu. Tak boleh puasanya hak tu, hak biasa kita buat. Tapi kalau berpandukan pada hadis hak tadi yang mana Nabi banyak puasa tak kira masa mana, maka tak apalah. Walaupun terputus sekalipun pada setengah-tengah Syakban tu, tak ada masalah kita nak buat lagi. Gitu. Disuruh kita banyak ibadah sebelum masuk Ramadan. Nabi ajar kita banyak kita puasa dan banyak kita taubat dengan Allah Ta'ala belum masuk Ramadan, supaya kita masuk Ramadan tu dengan bersih. Dan ini boleh buat dah lah ni, hujung-hujung Rejab lah ni tak?
Ha, kena kau masuk dah Saban, tak masuk lagi tak? Tak masuk lagi. Ha. Tak ada nak tengok bulan. Ha? Ha. Hujung Rejab lah. Ha. Hujung Rejab kan kita ni. Ha. Maknanya kita ada belum masuk Ramadan, dia bukan sebulan lagi. Sebulan lagi. Hati rasa, oh, kalau boleh sambat lagi tak apa. No. Kalau boleh sambat lagi tak apa. Kalau nak cepatnya, gaya. Ha. Sebab tu ada setengah-setengah orang tu dia siap dah rumah untuk air raya, untuk puasa tak siap lagi, untuk raya siap dah baju tepuh dah, baju raya lima ni pasal seorang-seorang baju raya, tiba-tiba sepik orang mau tengok baju raya tepuh seorang-seorang tak, takut tak boleh raya berkali tak ada baju tu. Ha. Kau tepuh kuih, kau tepuh kuih cak rumah, kau lasir rumah habis. Nah, habis ni, kereta raya pada kau nak cap mana gapur raya tahun ni. Nak cap hijau kau nak cap pink kereta tahun ni. Nah, ha, nak raya ni. Fikir dah, tapi untuk Ramadan tak fikir lagi kita. Lagi mana tahun ni, aku nak masuk Ramadan tahun ni, Ramadan yang paling berjaya. Ada nak kita niat gitu. Aku tahun ni Ramadan, nak Ramadan yang paling berjaya. Ha, paling beri manfaat pada kita. Kita mikir ke dok? Dok awak dia. Ha, dok. Jadi kita kena mikir. Bagaimana kita nak berjaya masuk Ramadan tahun ni? Kita masuk dalam keadaan yang bersih. Tak macam nak pergi ke Mekah. Lagi Mekah buat haji, dia niat pada rumah lagi, aku nak pergi bersih dosa aku. Aku nak pergi ni nak dapat haji yang mabrur. Kali nak dapat haji yang mabrur, kena bersih di rumah lagi. Dosa ni kena bersih rumah lagi. Lagi haji kau, lagi umrah Ramadan ni kau, nak dapat kelebihan besar, kena bersih rumah lagi. Ha, sebab taubat ni tidak tentu di Mekah, mana-mana boleh taubat. Atau kau hayu boleh taubat. No, malam-malam boleh duduk bumi eh, panah. Oh, panah ni dengan siramu kau tu, panah kau tu, dengan siramu ni, panah kau ni. Malam ni aku nak duduk atas kau pisah eh, naik khabar kau pisah, duduk caku atau kau pisah, taubat. Ya Allah kau taubat dah, ya Allah taubat dah. Ha. Boleh. Dia tidak hati Mekah. Taubat tujuan apa? Nak bersih diri. Kita nak masuk di medan yang bersih. Dengan kotor. Tak sung. Kita pergi mohorai. Nak kita pergi mohorai, mohorai bersih. Kita pakai yang cuma polok, pagi baru nak tahu mohorai. Orang pun uci. Ni nak masuk bulan rahmat, nak masuk bulan barakah, dengan dosa banyak. Ha, kena bersih dulu. Nah, usaha bersih dulu. Dan kodok tu, atau bersih kodok tu, suka Tuhan lah. Tapi kena ada dulu. Tak ada adab orang panggil. Nak masuk bulan berkat, bulan rahmat, masuk dengan keadaan lagu tu, tak ada adab. Ha. Ini kena banyak taubat dengan Allah. Lah ni kena banyak dah. Istighfar. Ha. Banyak usaha sunat. Tak banyak pun pada kurang isnaya kami yang tinggal lah. Kali ni, bulan Syakban ni. Ha, nak ambil sepenuh kata Nabi banyak puasa sunat bulan Syaban. Aku nak retek, nak tiga retek. Anak tiga retek. Mesti kalau Nabi buat tu ada faedah dia. Ha, ada faedah. Antara faedahnya, menjinakkan hati dengan puasa. Jinak. Orang yang tak rasa puasa ni kejut eh. Sebab tu kadang-kadang nyaru tak sedar. Kenapa? Tak sedar nyaru. Bapa tak sedar nyaru. Aku tak rasa bangun. Ha. Ya kejut nak rasa tu. Biasa kan? Biasa dengan puasa. Kalau kita tak bangun pun, kita dah biasa dah. Aku puasa sekali sunat pun tak rasa jauh lah juga. Tak minum air segelas nasi dua pinggan ya. Ha, ni tak sedar tak apalah. Ha, gitu. Tu persediaan. Waktu utama, jinakkan hati dengan Allah. Jinakkan hati untuk masuk Ramadan. Tak ada jalan lain nak jinakkan hati kita dengan Allah. Malaikat kita kena ikut jalan Allah lah. Banyak buat Allah suruh. Allah kata, uzkurullah zikran kasira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ha, sebutlah Allah. Sebutlah apa-apa pun zikirlah. Maknanya ingat Allah, uzkurullah tu banyak ingat Allah. Ha, sebutlah, buatlah apa-apa. Nasu hati kita tu jinak dengan Allah. Barulah kita akan dapat rasa nikmat. Ha, masuk Ramadan di awal lagi.
Kalau kita tak sedia daripada learning lagi, masuk Ramadan dalam keadaan cuma lagi, hati tak jinak, rugi masa. Berapa hari Ramadan baru nak jinak dengan Allah. Rugi. Dan kalau kita jinak daripada awal ni, learning jinak dah, masuk tu dah keadaan jinak dah, suka dah. Daripada awal kita boleh besar dah kebajikan. Kita takut jadi antara golongan yang akan dapat dan celaka ialah orang yang diberi kesempatan untuk hidup Ramadan, diberi pula kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan, qiam di bulan Ramadan, habis Ramadan Allah tak ampunkan dosa dia lagi. Oh, ni berat. Ha, ni antara orang celaka ni. Habis Ramadan Tuhan tak ampun dosa dia lagi. Bermaknanya tidak mesti seorang itu puasa Allah ampun dosa dia. Tidak mesti orang itu puasa Allah ampun dosa dia. Ada dosa yang dia kena taubat dengan Allah. Ada dosa yang dia kena selesai. Ada dosa yang dia kena buat nyakit penyebab bagi dosa tu, baru Allah ampun. Kalau kita puasa dalam keadaan kita berdosa, tak taubat dengan Allah, maka puasa tu tidak boleh meningkatkan kita. Dekat puasa tu sendiri Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa tu kita ni jadi kau tambah takut dengan Allah. Tak akan jadilah bila kelebihan dia tak ada. Jadi menurut ilah ni kena siap sedia. Sebab masa nak siap sedia ni kita ikut 2-3 hari tak cukup. Kita ikut tu dah sebulan, 2 bulan, Rejab, Syakban. Lepas tu ada ulama-ulama dia puasa 3 bulan direct, Rejab, Syakban, Ramadan. Dia puasa untuk nak jinakkan hati dia tu. Dia bermula lah ni juga kena latih untuk bangun tahajud. Takut-takut kita di Ramadan sekian lagi siapa tak bangun tahajud. Ngelatih lah ni lagi. Ni musim seminggu dua ni duk sibuk ni. Tak ada sibuk. Tahajud kita kopi. Tahajud ripuh. Tak apalah nak duduk ripuh tu. Kena ingat Allah kata. Tak, kena ingat Allah banyak-banyak. Jangan duduk main kotor saja. Tak, kita nak bertemu dengan musuh ni, kena banyak ingat Allah. Fama kana qawluhum illa an qalu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allah gambarkan dalam Quran bagaimana orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Taala bila bertemu dengan musuh. Allah kata tiada adalah perkataan mereka itu dalam perang ni, ketika bertemu dengan musuh ni, illa angkalu, malaikat dia ni berkata. Maknanya dalam keadaan perang ni berdepan dengan musuh ni, mulut dia nya sentiasa Rabbana ghafir lana dhunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Takutnya dengan sebab dosa tu Allah tak beri kemenangan ke dia. Dia takut. Kerana kita ni orang yang duduk di jalan Allah ni, benar kita dengan nusrah Allah. Kita boleh benar atas musuh dengan nusrah Allah. Dan bagaimana Allah nak tolong kita bila kita bersama dengan Allah? Bagaimana Allah tak tolong bila kita ni tinggal Allah, dosa tak taubat dengan Allah? Ha, sebab tu Allah ajak, Allah rayak kita. Ha, orang benar, orang yang Allah beri fa'atahumullah sawabat dunia wa husna sawabil akhirah. Allah beri kemenangan dunia, Allah beri kemenangan akhirat ialah orang yang dan dia duduk sibuk dengan musuh pun masih merayu pada Allah, masih ingat, masih takut sangat. Takut apa? Takut Tuhan tak ibn dengan sebab dosa aku. Maka dia minta Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Dan dosa-dosa takut-takut ada melampaui batas dalam urusan kita. Takut-takut dalam perang tu ada yang kita buat melampaui batas sehingga Allah tak maaf kita, akhirnya Allah tak tolong kita. Tengok beringatnya hal orang ni, Allah cerita dalam Quran.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Takut ada. Galau ni banyak. Contoh. Ia melampaui urusan. Contohnya. Contoh. Muluk. Tanya pohok si. Buat kau sedak si kamu. Eh? Tanya pohok si. Ha. Itu melampaui. Sebab apa melampaui? Adakah Allah kasih dengan perbuatan itu? Ha. Ataupun perangai kita kau. Ataupun cara camping kita kalau learning tak. Takut-takut ada melampaui dalam urusan kita tu. Kita suka kau ini, kita puji dia. Kita tak suka kau ini, kita jatuh dia. Ini bukan cara bukan cara comel tu, tapi mungkin berlaku dengan tak sedar tu dipanggil melampaui. Minta apa dengan Allah? Wa israfana fi amrina, dalam urusan kita tu. Wasabbit aqdamana. Dalam perang tu takut lagi. Takut mana? Takut dengan lari tengah jalan. Lalu dia minta dengan Allah, wasabbit aqdamana, tetapkanlah pendirian kami ya Allah. Ha, tengok. Tetapkan pendirian kami. Takut tengok kapan sama kapan sama mari 2 juta. Ha, tak apa. Takut aku tu. Kalau dulu ni. Kalau dulu nak kalau dulu duk apa nak kalah? Ai nak kalah ni lagi tu. Lagi macam golongan golongan munafik dalam peperangan Ahzab contohnya. Nampak berat ai lain kita balik dari ben ikut Nabi ni, ke Muhammad ni, bunuh kita ni. Lalu minta balik. Nak balik ya Rasulullah, ya Muhammad, rumah tak ada orang nak jaga. Rasulullah tu hang balik. Balik eh. Ha, takut jadi gitu. Lalu Allah cerita dalam Quran lagu mana orang hok benar ni sentiasa harap. Pasal apa? Pasal hati ni dia berbolak-balik. Hati kita ni dia boleh mentagi kok ni, mentagi kok ni. Dia boleh gitu. Jadi minta dengan Allah, wastabbit aqdamana. Tetapkanlah pendirian kami ya Allah. Hati kami kata agama ni tetap. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Baru minta, ya Allah, menangkanlah kami. Tolonglah kami atas orang-orang yang kufur tu ya Allah. Baru Allah kata fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah pun ayat. Lalu Allah beri dia kebajikan dunia, kemenangan dunia, dan akhirat Allah beri surga. Tu cara orang berjuang Islam. Kalau perjuangan Islam kita bawa hari ni, kalau tak tiga cara Nabi, tak selamat lah. Benar-benar pun benda tak selamat. Tiga. Allah gambarkan kepada kita, lagu mana pun sibuk dengan perjuangan kita untuk menegakkan Islam. Kalau wakil hak berlaku hari ni ialah sibuk lagu mana kita ni dalam hijau untuk menang dalam pilihan raya. Jangan lupa tiga perkara ni. Maknanya hati tu duduk dengan Allah. Ada masa untuk duduk dengan Allah. Boleh ke nak main-main masa kita nak, kalau tidak tumpu sungguh, nak kacik dengan Allah, ya Allah pula dosa kami, apalah hak mana ketelanjuran kami ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami, tolonglah kami kata orang kufur kafir ni. Kalau tidak betul-betul ambil masa ni, boleh ke mudah-mudah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dalam sibuk kita berkemping untuk menangkan Islam, jangan lupa kita dengan Allah. Kena sibuk juga kita dengan Allah. Pasal kita buat kerja ni hak Allah suruh. Bila buat kerja hak Allah suruh, jangan tinggal Allah. Tak kena. Ha, kena sibuk dengan Allah juga. Kalau tak sibuk dengan Allah, tak sibuk dengan Allah, sebenarnya Jum'ah tak ada sama. Ya, sebenarnya Jum'ah tu pekerja sama semaya. Siapa leluh-leluh ke diri, siapa panggil tak kosok dalam hati, siapa tak ada nak pergi ke nak ziarah masjid lepas gari, tak ada nak ziarah tamat-tamat ilmu, tak ada. Kenapa letih tengah hari pagari rehat pas malam tubik pula. Kalau gitulah perbuatan kita hari-hari, pasal ke mana nak mengundang pertolongan Allah Ta'ala? Gitu. Jadi kita ramai-ramai ni, kalau benar-benar kita nak menangkan Islam, nak tolong Islam, kita kena ikut jalan yang Nabi ajar. Ha, kena ikut. Jangan lupa Allah. Bukan boleh buat-buat ni. Bukan boleh tipu Allah ni. Eh ustaz, kita duduk di pohon ibadah juga.
Tak nak pergi ibadah. Nabi Khidir tu ibadah belaka tu. Tak ada Nabi buat tidak ibadah. Pasal apa Nabi jerit waktu malam dengan ada Allah Ta'ala? Pasal apa sahabat-sahabat jerit tengah malam merayu pada Allah Ta'ala? Letih perai tengah hari dalam kemuh jaga malam. Untuk apa tu? Tak cukup dah dengan pahala banyak dah tu. Bukan masalah pahala tak pahala. Kita ni nak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kena bina hubungan dengan Allah. Ha, lagu tu. Nak yang lagu tu. Kalau nak jalan pusing rampuh dengan maksud nak ziarah tu, ziarah lah. Kalau maksud nak tengok dega saja tak ada peda. Jalan pasal apa? Nak tengok dega lebak kat mana? Tak ada gapo tengok dega lebak. Pasal dega lebak ni kan, boleh gapo kita? Boleh gapo? Ha, kalau pergi jalan, niat nak ziarah. Niat nak ziarah jumpa saing-saing di tempat tu. Niat nak ziarah jumpa saing-saing tempat ni. Ha, baru ada faedah ziarah pertemuan yang berlaku. Ha, bukan saja-saja nak kita tengok lebak mana. Lepas tu kepo wakuk repuh lho. Allah tu tak wahim nak. Nak buat kepo wakuk lho dah situ. Ha, lepas tu sanggup. Nak pusing-pusing lah. Tapi biar ada masa dengan Allah. Tak ada malam, siang yang kena ambil dengan Allah. Ha, petugas-petugas ni kena ingat. Semua petugas-petugas kena ingat. Hak rasa petugas tu Islam. Hak rasa nak petugas tu agama. Tugahlah, tak ada jawatan pun tak apa. Tugahlah. Walaupun tak ada amanah atas kita, apa-apa tak ada. Tugas tu agama. Nah, paling tidak, hijalah untuk nak comel tanda-tanda Islam. Syiar nak ada. Akhlak. Jalan dengan akhlak comel. Nah, ada dera akhlak comel, jalan naik motor comel. Ha, ni hak lagu ni kita nak. Kerana akhlak ni mempamerkan, akhlak yang kita boleh pamerkan pada orang ni menyebabkan orang tertarik. Ha, comelnya agama. Ha, kita nak lagu tu. Langit tak dera lepak motor pula. Dera usah belakang lepak motor. Pegang kaki kat belakang dera. Cung naik motor. Ha, jangan lagu tu. Punah. Ha, itu bukan kehendak jemaah. Itu perangai orang tu. Ha, batal pun nak peringat ni. Kalau ada perangai tak comel tu, itu bukan kehendak jemaah. Bukan kehendak parti. Itu perangai orang. Sebab tu kita kena royak. Bila kita royak, orang tahu dah kita royak. Kalau berlaku juga tu, bukan kehendak kita lah tu. Disebabkan sibuk dengan kempen, jangan siapa tak ada nak jaga wirid lepas sembahyang hak Nabi ajar. Ha, ni banyak dah dapat tinggal ni. Nah, Abeli, kau tengok Abeli kata-kata Abeli. Wirid lepas sembahyang ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang tinggal. Kalau tinggal hak ni tanda mutasi ke Islam. Pasal Nabi tak tinggal. Nabi ajar. Saya nak dia tanya dia. Dia ajak selepas nak Rasulullah wi kriya amalan ni sudah amal, dia tak tinggal. Sahabat lain tanya, masa perang mengada dia perang Siffin dulu, dalam perang pun dia amal juga, tak tinggal. Sibuk dengan perang, tak tinggal. Wirik lepas semayal. Kita ni assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah, Rasulullah, ayat kursi, Allah doa lalu. Lagu mana? Nak lagu mana? Nak cepat ke mana kita? Tak ada orang lebih sibuk dari Nabi SAW. Tak ada orang. Nabi tak ada fikir hak dunia dia nak makan esok. Tak ada fikir. Kita ni kerja-kerja pada tak fikir esok nak gapo eh. No, esok nak buat gapo pun kita eh. Mikir doh pun hari-hari jadual dia menu. Esok gulayan, lusa gulaiti, ayam kampung, sate, gotu ni macam-macam melah beruk pun ada. Ya, no, soalnya gitu. Hari-hari duk acan doh. Nabi kerja dia, dia kerja ni tak fikir gapo dia nak makan esok. Tak fikir ada-ada. Ha, hari-hari hidup dia gitu. Lepas tu bila tanya isteri ada apa nak akhir hari ni, dia kata tak ada apa ya Rasulullah. Ha, kalau kita puasalah kita. Kita macam. Kalau ada orang ni pun habis. Esok-esok pula rezeki esok. Ha? Sibuk Nabi dengan urusan akhirat. Urusan Allah Ta'ala. Ha. Tapi dah dia. Nabi contoh terbaik. Sahabat-sahabat contoh terbaik.
Orang yang berjaya dulu dah contoh terbaik. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ni ikut orang-orang ni lah. Ha, kena ikut orang-orang ni. Bagaimana dia berjaya? Ha, kita kena tunggu cara dia. Dia tak tinggal Allah. Ha, jangan tinggal Allah. Kalau nak berkat kerja kita, jangan tinggal Allah. Ni gaduh tinggal Allah. Sibuk sikit, saya semua oh, tak ada. Sibuk sikit, tak ada nak wirid-wirid dah. Tak ada. Kadang-kadang duha pun tak ada dah. Witi, ngatuk dah. Tak ada berlaku. Semua senak mengiringi fardu, tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Kena ada berlaku ni. Kalau kita buat alasan, tak ada sungguh. Tak ada lah, tak ada sungguh. Kalau Allah terima alasan tu, tak apa. Kalau Allah terima alasan tu. Kau bimbang ni takut Allah tak terima alasan tu. Ha, sudah. Ha? Ha, kalau Allah tak terima alasan tu, rugi kita. Semua ni kena jaga. Kecil, besar, tua, muda. Masuk waktu tu, jaga anak-anak dia tu. Jangan melampaui. Dalam duduk sibuk-sibuk pindah raya, jangan melampaui. Terutamanya perkataan, tak suruh main lah juah-juah muaku, tak sah. Apa duduk juah-juah? Banyak letak harapan dengan Allah. Letak Allah ni sebagai tempat maksud kita. Tak gitu, kita kerja ni untuk Allah. Tak, bukan untuk orang. Kalau kita kerja untuk orang, kita akan kecewa bila orang itu tak memenuhi kehendak kita. Tapi kalau kita kerja untuk, kalau kita kerja untuk Allah, tak capai kita nak pun, tak apa. Kenapa? Allah tahu. Ha, kita kerja untuk Allah. Untuk Allah. Itu persediaan Ramadan, soalan dia. Ha, persediaan Ramadan. Kena banyak taubat dengan Allah. Yang banyak taubat dengan Allah supaya kita masuk bersih. Ha, dan jalan nak taubat tu kena banyak ingat dia. Uzkurullah zikran kasira. Ha, kena banyak ingat ke dia. Dengan banyak ingat ni, dia akan lembut hati. Ha, dia akan masuk sikit-sikit cahaya, akhirnya dia akan nampak, oh, aku ni dosa banyak dengan Allah rupanya. Dan aku ni dosa banyak dengan Allah. Ha, bila dia rasa dia dosa banyak, lalu rasalah nak taubat dengan Allah, nak minta maaf dengan Allah. Kalau kita minta maaf dengan Allah, padahal hati tak rasa salah dengan Allah, tu bukan taubat, tu bukan. Dikira taubat ni bila orang terasa dia ni bersalah dengan Allah, lalu dia minta ampunlah dosa aku ya Allah, aku salah banyak. Ha, tu baru dipanggil minta ampun sungguh. Ni diri tak rasa bersalah pun dengan Allah. Nak rasa bersalah dengan Allah, tak kecek dengan Allah. Dia kena kecek dengan Allah ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sayyidul istighfar tu hak Nabi ajar, penghulu. Itu antara cakapan kita dengan Allah. Dah. Cakapan kita dengan Allah. Cakapan kita dengan Allah ni dia akan melahirkan hati ni rasa sayu. Kalau kita rasa tak ada dosa sekalipun, sunat kita taubat dengan Allah. Tak ada dosa sekalipun. Mana tahu takut ramai-ramai kata, apa tak ada dosa kata Tuhan. Mana tahu. Tak. Tak ada, rasa tak ada dosa sekalipun, sunat taubat dengan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku banyak buat zalim ya Allah. Hati ingat zalim kita. Sebut. Zalim yang pertama, aku tak syukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Zalim yang kedua, aku sia-siakan nikmat-Mu ya Allah. Zalim yang ketiga, tak guna nikmat atas jalan yang sepatutnya ya Allah. Allah beri banyak-banyak duk guna beli rokok. Ha. Tak boleh ni, tak comel ni. Demo masjid sia seminggu, rokok dua ya sehari. Balik modal kau duk tu, kau Tuhan tanya tu. Zalim tu. Mu demo tu fi sabilillah banyak mana tu? Dia berayak. Sehari dua ni banyak ya Allah. Makan rumah situ, makan rumah sini. Berapa semua? Ada 90 ya. Lama mana? Dah 2 bulan ni. Capung dengan masjid. Siar seminggu.
Ni perlu Pak Ya. Rokok banyak mana? Pak Ya sehari. Kali dua bulan banyak mana? Ha, sudah. Nampakkan lah Tuhan. Allah rezeki secara halal, secara comel. Kita belanja atas cara comel. Agak-agak tu, syukur nikmat dia panggil lagi tu. Ha, marah kisah okok tu. Ha. Allah rezeki secara comel. Buat payah aku asru saja tu, 100 huyak sebulan. Asru. Asru ni kawah kecil. No. Untuk apa asru? Puah-puah duk saja usah tengok buat ini ustaz. Ha. Tak ada tengok waktu ni, tengok waktu ni. Nak kata tengok berita saja, pakai dok lah. Nak tengok berita saja, asru awal ni, pakai goni pun boleh. No. Bayar sebulan-sebulan. Banyak mana pula tu? Ha. Allah katanya belakang. Banyak mana menggunakan duit api? Duit untuk bayar api. Api digunakan untuk tengok TV. Hak sia-sia. Ha, mungkin kalau kita tengok TV ni ada hak. Ada hak malik berkali lah. Ha, ada hak malik ke Zah? Ada hak malik tak? Berkali ada hak malik. Tak tak kira kata malik tu. Ha, ada hak malik lah kita kata. Baik hak tak malik. Mundur ngepek api mahal, api mahal. Bayar api kena GST juga mahal. Baik, sehari-hari menggunakan piting untuk bayar api tengok TV, hak sia-sia. Berapa hias hari? Dua hias hari. Kali kan 30, 60 hias sebulan. Dekah masjid, Pak Ia. Agak-agak Tuhan kata, oh, you is very good. Ha? Gitu kau. Tuhan kata sama kau kita. Ha, berat. Apa? Jalan tak apa? Ha? Guna untuk benda yang tak pakar. Nak kena taubat dengan Allah tu. Taubat dengan Allah. Tu persediaan yang utama sekali. Kalau taubat dengan Allah sungguh-sungguh, masuk Ramadan dan keadaan bersih, insya-Allah awal-awal tu dapat kewajikan dah. Baik, kita tengok kitab kita muka surat 83. Tadi mukadimah pilihan raya. Bulan ni kan kena mukadimah pilihan raya dulu. Pasal duk sibuk lah je lah. Masa sibuk dah. No. Sibuk kau tu, sibuk kau ni. Kita nak yang sibuk kita tu balik modal. Allah jadikan merekah untuk surga. Nak gitu. Hadis riwayat Muslim berkata, Nabi SAW tidak berkata Nabi SAW tidaklah harta itu berkurang disebabkan oleh sedekah. Kita sedekah ni, infak kita beri, hakikatnya harta tak berkurang. Tapi kita ni yakin tak ada. Wih 10, berasa habis 10. Wih 20, berasa habis 20. Sebenarnya wih 10, berganda lebih pada 10. Berganda lagi. Wih 1 ya, berganda 10, Tuhan nak kati. Wi 10 ya, ganda sampai 100. Bukan lebih lagi. Tuhan janji nak wi. Tapi syaitan ni pandai. Syaitan ni, dia tipu. Ha, kalau untuk infak, untuk sedekah, syaitan berat yang nak wi. Tapi kalau untuk muka lain, mudah-mudah ya. Mudah-mudah. Dan pada hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW berkata, sedekah yang paling utama adalah mengembirakan fakir dan dikeluarkan, yakni bersedekah dalam keadaan sedikit harta. Pada hadis Ahmad, Nabi SAW berkata, sedekah yang paling utama adalah mengembirakan fakir. Kita beri sesuatu yang menyukakan orang fakir. Pitih-pitih tak kira apa lah. Harta benda kau, beri baju kau, beri makanan kau. Hadiah, sedekah yang menyukakan dia. Menyukakan dia ni ada beberapa makna. Yang pertama, menyukakan dia dengan pemberian tadi. Dan menyukakan dia dengan cara kita beri itu menyukakan dia. Ada juga cara kita beri tidak menyukakan orang. Ada juga gitu. Nah, jadi bila sebut pemberian yang menyukakan orang fakir,
benda yang kita beri itu menyukakan dia, dan cara kita beri pun menyukakan dia. Ha, kita nak begitu. Kalau kita beri benda tu yang menyusahkan dia pula, ha, tu berat sikit. Ha, beri kuih hak pasti dah sakit perut dia pas hospital makan. Ha, jangan. Dan dikeluarkan, yang ini bersedekah dalam keadaan sedikit harta. Dia beri ke orang sesuatu pemberian yang dia sendiri itu tak ada harta lah, mana sikit harta dia nya. Mana dia ni orang susah juga. Dia orang susah juga, dia orang tak ada harta juga. Dalam keadaan dia tak ada tu, dia beri lagi ke orang, dia beri juga ke orang. Ha ni. Pertama orang ni. Kalau kita beri pada seseorang dalam keadaan kita ni banyak, tak belak lah. Kita tak belak lah tu. Allah kasih pada orang kaya yang bersedekah, tapi Allah lebih kasih pada orang miskin yang bersedekah. Kita orang kaya beri, ha, tak ada apa kita kaya. Tak talah makan minum, keperluan tak talah. Tapi dalam keadaan kita ni susah juga, Allah. Tidakkah Allah puji seorang sahabat yang jamu tetamu Rasulullah nak makan walaupun dia sendiri tak ada makan eh? Sehingga turun ayat وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَهُ. Turun ayat tu puji sahabat. Firman Allah Ta'ala الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkitkan pemberian. Dia belanja harta pada jalan Allah, pada agama Allah, pada jalan yang Allah Ta'ala redha, kasih, termasuk beri pada fukara tadi lah. Ya, kerana Allah Ta'ala suruh kita menolong orang miskin. Ha, kita beri. Itu termasuk fi sabilillah. Kita beri sesuatu dengan tidak timbul, tidak ada mengiringi perkataan ya, bakit-bakit ke, sehingga menyakiti yang menerima tu. Tak lagu tu. Ha, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi. Bagi mereka itu orang yang beri tadi beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Orang yang membelanjakan harta benda dia pada jalan Allah, atas jalan yang Allah Ta'ala kasih, dia keluarkan duit dia, harta benda dia. Keluar pula dengan betul cara. Tak ada lah bila beri perkataan dia duk begitu, begini, duk kecek, tak. Dia beri-beri. Ha, tidak membakit-bakitkan pemberian dan tidak menyinggung perasaan orang yang menerima pemberian tadi. Maka orang ni pahala besar. Allah nak beri dia pahala besar. Ha, bukan itu saja. Tak ada kebimbangan. Tak sebimbang lah maknanya. Atas diri dia tu tak ada bimbang. Tak ada bimbang daripada berlakunya benda yang tidak baik. Allah jaga. Ya Allah jaga. Ini maknanya menolak musibah. Sebab tu dalam hadis lain sebut sedekah ni menolak musibah. Ha, termasuk ni Allah kata ni. Pemberian kita tadi menyebabkan Allah Ta'ala jaga kita. Tak berlaku benda yang tak baik. Dan mereka pula tidak akan berduka cita seksa akhirat esok. Tak akan berduka cita, Allah akan jaga tak dia dari surga. Rasulullah SAW berkata, pada setiap Muslim tuntutan untuk bersedekah. Setiap kita ni dituntut untuk bersedekah, memberi. Bertanya dari kalangan sahabat, bagaimana jika tidak kuasa nak sedekah dengan piti, dengan harta ni? Bolehlah kalau kita kuasa. Kalau tak kuasa, tak kuasa sungguh. Bukan tak kuasa kereku. Hak kereku tu tak masuk. Dah.
Orang rekut ni al-bakhilu aduullah, musuh Allah dah tu. Sebab tu orang berjuang Islam kalau kerekut, siap ah. Kerja Islam kerekut, siap ah. Ha. Tambah pula kita ni penaja untuk buat benda baik. Penaja kepada majlis mencari dana untuk buat khairat. Kita selalu kerekut dah weh. Oh tu berat ah. Ha. Orang kita kau, kita sendiri nak beri 10 riyal tu berat. Ha, beratlah kita. Ni tak ada sungguh. Sahabat tanya, kalau tak kuasa nak buat gana? Nabi jawab, berusahalah dengan kedua tanganmu untuk hasilkan perkara bermanfaat dan bersedekahlah. Ha, tengok. Kalau tak ada nak beri ni, buat kerja apa-apa yang patut. Yang duduk akan tangis saja, ya Allah, mugalah rezeki aku, ya Allah, malah pahit. Kerja malah. Ha. Kerja sikit, bing, tidur. Ha, tak ada. Kerjalah. Patut bawa lori, bawa lori. Ha. Patut jual coklat, jual coklat. Patut jual sutung, jual sutung. Jual lah apa yang boleh jual tu. Sahup lah kau. Sahup lah kau, mana ada. Ada jalan sahup, asalkan hak Allah. Ha. Berbual di internet sikit-sikit. Atlas. Dalam WhatsApp group, Atlas. Sutung, RM25 sekilo. Sutung murah dan baru. Tulis. Nah, coklat. Ha. Harga sekian-kian, tulis. Ramai-ramai ada nak beli tu. Boleh hutang dua ya, tak apa dah. Ya, kita kereta habis 10 ya pun. Tak apalah. Nego. Ha. Ada sayang buat tu gitu. Oh, bagus. Hamba respect ke dia. Habis pak tapai jual belakang. Tanah tak jual lagi tanah. Orang panggil orang tangis hidup. Ha, orang tangis hidup gimana tak apa dia. Cuma sosok gitu orang duduk. Orang tangis hidup ni bagus. Ha, tunggu. Baik berdikari lah, sungguh. Ha. Cari sendiri. Kita buat apa cari sendiri, hak baik. Kalau ada sumber lain orang okay, itu rezeki kita lah. Tapi jangan ada harap kau kan. Nah, kita nak buat apa jangan ada harap kau kan. Kena harap kat Allah. Ha. Kalau kita harap kau kan, kita akan kecewa. Kita akan kecewa bila tak boleh hak kita harap. Tak boleh harap kau kan. Namun nak nasihat pada orang nak buat pondok kau, nak buat pengen apa-apa kau, nak buat tu jangan harap kau kan, tak baik. Haraplah dengan Allah. Ha. Masuk ada, nak masuk apa? Buat kau dah boleh. Boleh 10 ya, buat 10 ya. Gitu. Tuhan tahu. Tak, Tuhan tahu kehendak kita tu. Kita boleh kodan ni. Belanja kita kodan ni lah. Tak sebuah bajet tinggi-tinggi. Tahu dah tak ada belanja berbajet 100 ribu apa ya? Nak ikut mana 100 ribu? Lagi minta itu, minta sini, tak boleh tak? Sakit hati pula. Tak kita beli di sana, tak? Jual roti, kata-kata-kata, kibar-kibar jual. Ha. Boleh 50 hias hari, boleh 300 hias hari, tolak modal 50 hias. Ha, mana mahu return dah? Ha. Belanda satu. Ha. Dia nak minta dengan orang. Ha. Siapa Nabi kata gitu? Berusahalah dengan kedua tanganmu untuk hasilkan perkara bermanfaat. Bila boleh hasil, ha, sedekahlah. Allah comel Rasulullah ajar. Tak ada orang kata, oh, kalau kamu tak ada orang, duduk atas kas mayam, mayam ajak lah. Minta-minta tolong dengan Allah SWT. Ha, tidak mudah. Tidak mudah lagu tu. Tidak mudah. Jangan berhajat dengan orang. Allah marah. Allah marah. Okey, puji kita. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Kalau tak boleh balik muka masa. No, tak boleh muka catung. Ha, jangan. Lepas tu siap tulis pula. Bakhil bin kereku. Nak no, kiyah tak ayat nama orang tapi tulis dari Facebook. Bakhil dan kereku. Ha, nak no, perpahangi, nak no, marah pada orang tu. Tak usah lah, apa kata dengan orang. Kata dengan Allah. Ha, Allah
pergi rezeki. Sahabat bertanya lagi, bagaimana jika masih tidak kuasa? Mungkin tenaga tak ada ke apa tak ada lah. Nabi jawab, carilah orang yang sangat memerlukan bantuan dan bantulah sama ada dengan tenaga atau ditunjukkan kepada orang yang mempunyai untuk membantu. Kalau tak kuasa nak beri, tak kuasa nak beri, kita cari orang yang nak perlu bantuan. Orang-orang ni nak perlu ke apa? Tak, dia nak pergi rumah dia ke atap waca misalnya. Tak. Tadi kita wifi sambil kita pakai wifi begitu ya. We direct ke orang minta orang tak. Ni kita cari adalah orang yang berhajat. Atap waca cuma orang dia nak patah ke. Kita tolong dengan tenaga kita untuk comel tu. Comel cuma orang dia tolong bagi atap dia. Ataupun tolong cari orang lain. Hak boleh tolong orang tu. Tolong cari orang lain hak boleh tolong tu pahala juga. Tolong cari. Misalnya ada tempat tu madrasah tu nak perlukan apa-apa, kita nak tolong dengan pitih, tak ada. Tolong dengan tenaga. Tolong akak seming ke, tolong melah ke, tolong gaul seming. Ataupun cari orang hak boleh tolong. Ada orang nak infak mana-mana, kadang-kadang tak tahu nak infak mana pitih aku ada ni. Cari orang tu. Kita hak cari pun termasuk orang yang bersedekah juga tu. Sahabat tanya lagi, pakai suk tanya. Bagaimana jika masih tidak mampu? Nabi menjawab pula, kalau tak mampu juga nak pergi tolong buat kerja rumah orang, sakit pinggan tak boleh buat kerja. Nah, lama duduk atas tebuk cari sutu ni dengan pakai degung-degung sakit pinggan, nak tolong tak boleh. Nak tolong cari orang lain hak boleh tolong pun tak boleh juga, sibuk kat lain tak ada juga. Nabi kata, ajaklah orang lakukan perkara kebaikan dan larang mereka daripada kemungkaran. Ajak orang buat baik, cegah pada muka. Tu pun bersedekah juga. Bersedekah juga. Sahabat tanya lagi. Kalau kita banyak tanya gini siap. Jawab berapi kali. Kalau kita, kalau Pakistan tanya gini. Nabi ni sabar, ya Allah sabar dia. Bagaimana jika masih tidak kuasa? Nabi jawab, janganlah kamu lakukan perbuatan buruk. Ia juga satu sedekah. Tinggal benda hak buruk. Hodok buah kosong, tinggal hak buah kosong. Ni kita sugi buah kosong tu pas kaki. Kok mana cara orang ni? Nah. Kalau buah kosong, hodok buah kosong kita pergi masuk agama tak apa. Tu tak apa. Dia hodok buah sekelompok, hodok buah kosong. Tak ada satu buah kosong. Kita pergi, tapi kita beli khayat manfaat. Itu tak apa, tu bagus. Tu dakwah. Comel. Tosinya dia buah kosong, kita pergi kaki buah retik. Pasal apa? Kita kata dakwah. Tapi kita pergi tu duduk saja, nak pamit tubuh kita ya. Lagu apa kita? Itu bodoh ya pagi. Tinggal perbuatan yang sia-sia tak pakai tu sedekah juga. Perbuatan yang buruk. Buruk di sisi Allah ni perbuatan yang sia-sia, yang lala. Itu buruk lah. Cuba tengok lah. Ya, suasana kehidupan manusia hari ni. Kadang-kadang hak sia-sia, hak lalai, hak tu dianggap ni dakwah. Dianggap dakwah. Dakwah ke mana? Wallahu a'lam. Kalau ada dakwah sungguh tak apa. Ya. Kalau ada dakwah sungguh tak apa. Takut Allah kata, mu ni kat panapan. Dah tu dakwah, dakwah. Gawa dia berubah orang dengan dakwah mu selama ni. Sudah pula kita. Janganlah kamu lakukan perbuatan yang buruk. Ia juga satu sedekah. Tinggal perbuatan yang buruk tu. Lain-lain kelebihan sedekah. Wallahu'alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'ayyafa'na wa'arzukna ilma ya'fa'na. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.